Okey, macam mana caranya kita nak tahu kita ni berfikiran positif atau tak? Okey, pertama sekali apa yang kita buat, kita tahu membezakan antara dua keadaan ni, iaitu kita punya perasaan, kita punya pemikiran, kita punya body. Okey, kita tahu bezakan. Contohnya, macam mana cara kita bercakap dengan diri kita? Adakah nada tu nada positif ataupun nada yang negatif? Kita tahu, macam contoh kita kalah Olympic round, alah aku ni teruk lah, itu negatif. Tapi okey, aku kalah tadi, tapi banyak ruang untuk aku boleh perbaiki. Nampak tak perbezaan dia tu? Okey, lagi satu, orang positif ni dia akan cuba untuk menjadi yang lebih baik. Okey, daripada kita self blaming. Okey, dan satu lagi, orang yang positif dia take control. Okey, dia boleh kawal diri, kawalan diri tu kuat. Okey, dan orang yang fikiran negatif dia rasa helpless. Okey, dan dia perlu orang ketiga untuk tolong dia, orang selain dari diri dia. Itu kita boleh membezakan membezakan adakah kita seorang yang berfikiran positif ataupun negatif. Pemikiran positif ni akan influence diri kita. Okey, influence diri kita dan influence pergerakan kita. Orang yang positif, setelah dia kalah, esoknya dia turun training dengan bersemangat untuk memperbaiki kesilapannya. Orang negatif, apabila dia kalah, dia monyok seminggu. Itu beza dia. Okey, dan pendek kata, untuk berfikiran positif ni, kita aware tentang perasaan dalaman kita. Okay, kadang-kadang benda ni seseorang berlatih itu boleh nampak dan ada yang tak nampak. Kadang-kadang ada juga diri kita ni, kita jadi pelakon yang baik. Okay, kita nampak yakin, kita nampak okay, buat lawak kat padang. Tapi sebelum tournament, pandang langit, dengar muzik. Itu sudah tanda-tanda takut. Dan takut ini datang kepada pemikiran yang negatif. Okey, sebagai manusia mustahil kita 100% confident untuk bertanding. Mustahil. Okey. Tetapi apa dia bantuan yang kegugupan itu boleh bantu awak untuk menang? Jadi kita buangkan kegugupan tu, kita yakin dengan diri kita. Kat sini kena perhatikan baik-baik ya. Yakin bukan bermaksud overconfident. Tu beza tu. Overconfident tu lain. Okay, overconfident tu, okay, kita lawan orang ni, kita confirm lah menang. That is not positive thinking. Itu overconfident. Positive thinking ialah kita percaya pada diri kita, kita percaya pada form kita, kita percaya pada coach kita, kita percaya pada equipment kita, kita percaya pada keadaan diri kita, kita percaya yang kita boleh menang. Dan menang itu satu benda yang subjektif. Kita boleh percaya kita boleh buat skor yang kita selalu buat, average skor kita. Itulah dia positive thinking. Okey, untuk itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.